Polres Tapanuli Utara berhasil mengamankan dua orang pengedar narkotika jaringan internasional. Kedua orang tersebut berstatus DPO, daftar pencarian orang, yakni Muhammad Khairul Azmi, 29 tahun, dan Muslim, 45 tahun. Masing-masing warga desa Tanjung Mauye, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Berikut informasi selengkapnya. Polres Tapanuli Utara berhasil mengamankan dua orang pengedar narkotika jaringan internasional. Kedua orang tersebut berstatus DPO atau daftar pencarian orang, yaitu Muhammad Khairul Azmi, usia 29 tahun, dan Muslim, usia 45 tahun, masing-masing warga desa Tanjung Mauye, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Joner Samosirsik didampingi Wakapolres Kompol Mukmin Rambe, Kasat Reskim AKP John Ser Banjar Nahor, dan sejumlah PJU saat menggelar press release pada Rabu kemarin membenarkan penangkapan tersebut. Ya, seperti yang rekan-rekan Muslim yang sebelah kanan. Jumbo. Mereka ini di perjalanan sama tim saya bisa Dijelaskan kedua tersangka berhasil diamankan pada Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dari Desa Pancurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Penangkapan dilakukan atas kerjasama dengan warga setempat, di mana kedua tersangka dicurigai oleh warga, sehingga menghubungi pihak Polres dan tim operasional Polres. Jadi atas kerjasama dengan masyarakat, kita Polres Tapanuli Utara menangkap kedua DPO ini atas nama Muhammad Khairul Azmi, laki-laki 29 tahun, beragama Islam, wira swasta, Desa Tanjung Mauye, Kecamatan Tanah Jambu Ayekap, Aceh Utara. Yang kedua atas nama Muslim, laki-laki 45 tahun, beragama Islam, wira swasta, Desa Tanjung Mauye, Kecamatan Tanah Jambu, Kabupaten Aceh Utara. Waktu penangkapan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB. TKP di Desa Pancur Napitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Barang bukti yang kita amankan, satu unit handphone merek Oppo nomor 08226882-1093. KTP palsu atas nama Haris Munandar, yang mana sebenarnya namanya adalah Muhammad Khairul Azmi. Kemudian kartu BPJS atas nama Muslim, SIM C atas nama Muslim, surat rapid test yang diduga palsu atas nama Romi Sadana, surat rapid test yang diduga palsu atas nama Haris Munandar, satu buah dompet warna hitam, satu buah buku Hikayat Nabi Muhammad, uang sebesar Rp2.100.000, satu unit sepeda motor merek Honda Beat yang bisa kita lihat di depan sini, yang mana menurut keterangan laki-laki tersebut dibeli dari hasil upah yang dikirim bos dari Malaysia atas nama Mike Faisal. Jadi mereka ini adalah jaringan internasional dari Malaysia. Satu buah STNK dan satu buah BPKB. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan rekan-rekan anggota Polres Tapanuli Utara, khususnya jajaran Reskrim dan Narkoba, yang mana bisa mengungkap dua DPO dari jaringan internasional yang telah diungkap dari BNN Jakarta. Jumbo. Jaganya.
Mereka ini di perjalanan sama tim saya bisa John.